Nama penuhnya Reshka Akira binti Muhammad Nasrun Oi, kini berumur 25 tahun dan berasal dari Selangor. Trisha memiliki darah kacukan Melayu dan Cina, iaitu bapanya merupakan bangsa Cina manakala ibunya orang Melayu. Mula melibat diri dalam kegiatan fizikal seperti taekwondo dan seni silat sejak kecil, dia akhirnya menghidupkan kerjaya sebagai pelakon lagak ngeri atas dorongan guru silatnya yang juga seorang pelakon lagak ngeri berjaya. Trisha bermula sebagai pekerja belakang tabir lakonan, akhirnya diberi peluang membintangi drama Melayu televisyen sebagai bintang utama. Difahamkan tidak pernah terlintas di fikirannya untuk menjadi seorang pelakon seperti yang dilakukannya pada hari ini. Prinsip yang dipegang adalah batasan dalam berpakaian seksi ketika menjayakan watak lakonan, yang mana dia akan berbincang dengan pihak produksi dalam mencari alternatif bagi memenuhi kehendak skrip. Lakonannya setakat ini menerusi siri My Lovely Driver, Menanti Senja, Tentang Hati Dia, Rindu Darul Iman, Risik Pada Hati, Kerana Dia Suka, Surat Dari Tuhan, Kau Cipta Kasih, Kau CEO Aku, Hari Kita Jatuh Cinta, Langkah Terakhir, dan KL Gangster, Underworld 2. Juga telefilm Bukan Cinta Biasa, Bukan Teman Stereotype, Misteri Jam Vintage, dan Aisyah and Bella, termasuk filem Jana Enduro, Wira, Pagari Bulan, Polis Evo 3 dan Coast Guard Malaysia, Ops Helang. Akan datang filem Memoir Seorang Guru dan Rosanna serta siri Syurga Yang Tersia dan Squad JPJ 2.0.